أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين mati Allah sekalian Alhamdulillah summa Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi insyaAllah untuk meneruskan pengajian bacaan kitab Fiqhul Akhlaq. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan urusan perjalanan pada malam ini. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha menunggu dan menanti insyaAllah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang lalu. Kita berada pada muka surat 290 pada pertemuan yang lalu, iaitu di bawah tajuk larangan merendahkan orang lain. Satu bicara adab dan juga akhlak yang sangat penting dalam Islam. Dan kita telah membaca sehingga ke muka surat 294, di mana sekejap tuan-tuan, naik tangga laju sangat. Boleh jas ke? Boleh jas. Baik, rapat. Okey. Baik. Pengarang Al-Syeikh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah, beliau telah membawakan satu riwayat dalam Al-Bukhari yang terkait dengan kisah perbicaraan bicara kita pada bab ini, iaitu kisah berkaitan dengan tiga bayi yang boleh bercakap. Bayi ini maksudnya mereka yang kanak-kanak yang disifatkan dalam buaian, bayi bawah 2 tahun, ya. Al-Mahd, Al-Mahdi, Al-Mahd disebut dalam bahasa Arab. Ada suatu kita panggil ibarat yang sering berlegar dalam masyarakat kita, hatta masyhur juga di negara Arab, ibarat ini, iaitu minal lahdi ilal lahdi, ya, utlubul ilmi, tuntutlah ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu maksudnya buayan, al lahdi itu maksudnya lahad, ya, yang orang sangka hadis tu kan, tapi dia bukan hadis lah sebenarnya. Baik, jadi dalam Al-Bukhari telah disebutkan tentang tiga bayi yang boleh bercakap ketika kecil. Yang masyhurnya yang kita tahu adalah tiga Nabi Isa, yang pertama tak perlu perbahasan lagi, yang keduanya adalah bayi yang dikandungkan oleh seorang pelacur yang berzina dengan seorang pengembala, namun telah dituduh penzinaan itu dilakukan oleh seorang soleh yang bernama Juraij. Juraij ini dia orang yang soleh, tetapi ada kisah dengan ibu dia, yang mana itu adalah hasil doa ibu dia hadapkan dia dengan wajah seorang penzina. Akhirnya Juraij dituduh berzina dengan perempuan pelacur itu, dan bagaimana Juraij dibersihkan adalah dengan apabila Allah mengizinkan bayi yang dilahirkan oleh ibunya si pelacur itu bercakap, yang mana bapanya adalah seorang pengembala itu, bukan si Juraij. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya masyhur dalam masyarakat kita disebutkan, yang ketiga yang bercakap adalah anak kepada seorang perempuan yang terjun ke dalam api dalam kisah Ashabul Ukhdud. Tetapi sebenarnya dalam riwayat Al-Bukhari bukan dia. Saya gantung kisah ni pada minggu lepas, kan, kerana kita kesuntukan masa. Sebenarnya bukan dia. Sebenarnya dalam riwayat Al-Bukhari adalah kisah bayi yang ketiga yang dinukilkan oleh penulis dalam nukilan muka surat 293, iaitu kisah ketika seorang bayi sedang menyusu pada ibunya, lalu seorang yang menunggang kuda yang gagah penampilan menarik ibu berkata, "Ya Allah, jadikan anak aku macam orang ini."
Dia lihat sebab orang tu bergaya, gagah, ada kuda, ada ketokohan, ada gahnya. Anak itu melepaskan puting susu ibunya dan melihat orang itu dan berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu." Dia cakap itu je. Kemudian dia menyusu kembali. Itu je dia cakap. Dia maknanya dia balas balik doa ibu dia. "Jangan jadikan aku seperti orang itu." Maka Abu Hurairah berkata, perawi hadis, "Aku melihat Rasulullah menceritakan kisah itu dengan penuh penghayatan. Sampai ketika bayi berkata bayi itu menyusu, baginda tanpa sedar menghisap jari ibu jarinya." Maknanya bersungguh Nabi cerita tu sampai-sampai mungkin Abu Hurairah kata Rasulullah pun tak sedar tu sampai Rasulullah terhisap jarinya ketika menceritakan tentang bayi tersebut. Ya. Baik. Kemudian di hadapan ibu dan bayi tadi, lalu banyak orang mengiringi seseorang sahaya sambil memukuli dan memaki. Sahaya ni hamba lah, hamba yang dihina, dicerca dan dimaki. Engkau dikatakan engkau berzina dan mencuri, dan hamba itu menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasa kita baca bacaan ini yang bermaksud Allah apa ni, cukuplah kami ini bagi Allah yang sebaik-baik pelindung. Eh, itu maksudnya. Dan bila melihat itu, ya, ibu tu berucap, "Ya Allah, jangan engkau jadikan anak aku seperti dia. Jangan jadikan seperti hamba sahaya yang dituduh berzina, yang dicaci maki oleh orang ini." Bayi tadi sekali lagi melepaskan puting ibu dia dan terus dia melihat kepada hamba tadi dan dia berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Itu perkataan kedua yang disebut oleh bayi tadi. Ibu itu bertanya kepada bayinya tentang apa yang baru sahaja dialami, ya, kisah tadi. Maka bayi menjelaskan kepada ibunya bahawa hamba wanita yang dituduh tadi itu tidak berzina dan tidak mencuri pada hakikatnya. Sedang laki-laki yang dilihat gah dengan kenderaannya tadi adalah seorang penindas, seorang yang zalim. Penindas ni maksudnya dia ada kuasa lah, mungkin dia ada kedudukan dan dia tidak menunaikan hak orang di bawah dia. Itulah sebenarnya tiga bayi yang boleh bercakap ketika kanak-kanak. Yang lain tidak sahih. Antaranya adalah yang tidak sahih adalah bayi yang dikatakan menjadi saksi kepada kisah Yusuf dan juga ibu angkatnya. Kan? Yang masalah kejar-kejar dalam bilik tu. Wasyahida syahidu min ahliha, dalam surah Yusuf Allah sebut wasyahida syahidu min ahliha. Pandangan yang lebih tepat adalah ada satu orang tua yang berada dalam rumah Al-Aziz dengan isterinya bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya dalam tu ada satu orang tua yang tak diceritakan siapa, tetapi pandangan yang menyatakan orang tua itulah yang disebut oleh Allah wasyahida syahidun, iaitu telah menyaksikan seorang saksi. Maknanya dia seorang tua, bukan kanak-kanak yang berada dalam buaian. Namun bagaimana dengan kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud disebut oleh Allah dalam surah Al-Buruj dan ada hadisnya yang panjang menceritakan tentang kisah tersebut. Kisah ini sahih, jelas, malah disabit daripada Al-Quran. Tak apa dia, seronok. Baik. Kemudian kalau kita tengok, kisah Ashabul Ukhdud, saya ingat tuan-tuan makruf cerita ni, dia bermula dengan seorang remaja lah yang kisah dia sepatutnya dia menggantikan ahli sihir, tapi ada cerita Allah telah mentakdirkan dia jumpa dengan seorang yang mengajarkan ilmu agama dan sebagainya, yang mengajarkan dia tentang erti kesyirikan dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang yang soleh dan dia lawan raja tu. Ada banyak banyak kisah, kemudian dia diarahkan bunuh, kemudian dia tak dapat dibunuh, dibawa dalam laut, kapal perahunya tak tenggelam, dibawa naik bukit-bukit bergegar, semua tenteranya mati, dan akhirnya cara nak bunuh dia bagi tahu. "Kamu perlu mengikat aku, mengikat dan panah dengan menyebut nama Tuhanku." Okey. Dan dibuat macam tu barulah dia mati. Dan mesti dibuat dia khalayak ramai. Dia yang bagi tahu macam mana cara nak bunuh aku. Remaja itu kata, "Ikat aku dan panah." Dia halayak ramai. Dan panah itu mesti disebut nama Tuhanku. Mati kena. Lepas mati itulah semua orang yang menyaksikan beriman. Mereka semua mengucapkan amantu bi rabbi hazal ghulam, kami beriman dengan Tuhan remaja ini. Raja tak puas hati. Dan selepas itu dia korek satu, macam dia buat macam satu lubang lah, dibakar api. Dan siapa yang kata dia kamu beriman dengan Tuhan budak ini, kami akan campak. Semua masuk dalam tu. Sampailah yang terakhir seorang perempuan bersama dengan anaknya. Dia tak nak masuk sebab dia fikirkan
anak. Bukan dia tak nak masuk, dia nak masuk, tapi anak dia fikir. Sampai anak itu bercakap, masuklah, kita masuk dan Allah akan gantikan dengan syurga. Macam mana dengan kes ini? Budak itu, dia bukan budak yang dikategorikan fil mahdi. Dia bukan budak yang dikategorikan pada hakikatnya seorang yang masih dalam buaian. Tetapi anak itu adalah kanak-kanak yang memang boleh bercakap. Jadi kita tahu penyelesaian dia. Kenapa kalau kita katakan bayi yang boleh bercakap ketika kecil, sabitnya tiga sahaja. Nabi Isa, kisah Juraij dan juga yang sedang kita baca tadi. Adapun tentang kisah Ashabul Ukhdud tadi, dia budak tetapi dia bukan fil mahdi, dia bukan dalam buaian, dia kanak-kanak yang memang boleh bercakap. Isu dia sama macam kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bila penyembelihan berlaku? Ada dua pandangan. Yang pertama menyatakan ketika Nabi Ismail masih kecil. Kalau masa Nabi Ismail masih kecil, itu maknanya adalah ziarah-ziarah Nabi Ibrahim yang awal kepada Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim hantar Hajar dan anaknya Nabi Ismail, kemudian tinggal, betul? Balik ke Palestin. Maknanya kalau selepas itu ada penyembelihan itu berlaku, maknanya ada ziarah lain semasa Nabi Ismail masih kecil. Tetapi ziarah yang sabit berdasarkan hadis yang sahih adalah ziarah, ingat tak kisah saya pernah ceritakan, ziarah masa tu Nabi Ismail tak ada. Dan Nabi Ibrahim jumpa dengan isterinya, tanya macam mana kehidupan, dia merungut. Hidup kami susah, tak macam orang lain yang begini, begini, begini. Dan Nabi Ibrahim pesan supaya suruh suamimu menukar, tukar pintu. Ya, kalau tambah pintu, lain. Tukar pintu. Dan rupanya itu maksudnya diceraikan, cerai kan. Kemudian kahwinlah kali kedua, ya, dengan suku Arab daripada bangsa Jurhum, kemudian bernikah. Dan yang kedua itu Nabi Ibrahim bila ditanya, dia menyatakan bahawa hidup kami cukup, ya, maknanya dia bersyukurlah dengan kecukupan itu. Dan Nabi Ibrahim minta supaya Nabi Ismail ke apa ni, teguhkan pintu tersebut, daun pintu tersebut. Jadi daripada kisah ini, sebahagian berpandangan bahawa, dan saya lebih cenderung kepada pandangan ini, penyembelihan ini berlaku ketika Nabi Ismail bukan kanak-kanak tetapi sudah dewasa dan mampu untuk bercakap. Sebab kalau kita, iaitu pandangan yang memilih ianya berlaku ketika Nabi Ismail juga sudah sampai kepada umur kenabian. Kalau kanak-kanak, itu mungkin boleh jadi Nabi Ismail larilah masa Nabi Ibrahim bagi tahu nak sembelih. Kan tempat penyembelihan tu kan di antara Mina dan Muzdalifah. Nah, di situlah. Dan tiga tempat jamrah itu adalah tiga tempat iblis berdiri untuk menghasut supaya jangan disembelih. Dilontar oleh batu, dilontar dengan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kisahnya. Berlaku semasa kecil ataupun semasa besar, itu ada dua pandangan yang berbeza. Cuma hanya saja saya lebih memilih kepada pandangan ianya berlaku ketika Nabi Ismail telah besarlah, ya. Dan Nabi Ismail dia nabi, bukan seorang rasul. Sebab 25 yang wajib diimani itu bukan semuanya rasul. Itu campur di antara rasul dan juga nabi. Sebab antara yang bukan rasul adalah Nabi Adam alaihissalam. Antara yang bukan rasul adalah Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail bukan rasul? Ada beberapa pandangan yang memisahkan di antara rasul dan juga nabi. Yang masyhur yang kita belajar di peringkat sekolah-sekolah kita dulu, seingat saya lah, rasul ini wajib menyampaikan, adapun nabi tak wajib menyampaikan. Betul tak? Tapi sifatnya sama, dua-dua terima wahyu. Antara pandangan lain adalah rasul dibangkitkan kepada kaum yang kufur. Adapun nabi dibangkitkan kepada kaum yang telah beriman, tapi tujuannya hanya untuk mengajarkan agama. Ada pandangan lain, ya. Dan saya juga lebih memilih kepada pandangan ini, rasul adalah yang diberikan wahyu beserta dengan syariat baru. Adapun nabi adalah yang diberikan wahyu untuk memimpin umat meneruskan syariat yang telah sedia ada. Sebab itu Nabi Ismail tidak diberikan syariat baru, tetapi Nabi Ismail hanya diamanahkan memimpin kaumnya untuk meneruskan apa yang telah disyariatkan ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, insyaAllah. Ada soalan? Tamat bicara kita tentang apa yang berbaki daripada minggu yang lalu, insyaAllah. Pada malam ini, insyaAllah, 294, ancaman keras bagi orang yang melukai perasaan orang lain. Baik. Ketika Aisyah, ada satu kisah yang diriwayatkan di sini oleh Al-Imam At-Tirmizi, kisah ini, iaitu bahawa ketika mana Aisyah satu hari ni, Aisyah ni pernah
apa ni, beliau sindir Safiyah, salah seorang isteri Nabi juga. Ya, Safiyah ni kalau kita tengok, kita bezakan sifat lah. Aisyah ni kecil, ringan orangnya, tapi Safiyah ni dia rendah, dia pendek sikit. Ha, itu Safiyah. Sedang pernah Aisyah disebut bahawa cukuplah bagimu Safiyah seperti ini. Macam apa kita panggil, duduk sebut karakter lah kan. Ha, ni kecil kan, kita orang kita kan biasa, hang ni dalam pendek, ha, contoh hang dalam hitam kan, boleh ke duk kata macam tu? Kalau orang tu okey tak apa, kalau orang tu dia tak terasa. Macam saya duduk di Mesir dulu dengan kawan-kawan saya, satu bilik ada 7 orang, dia orang panggil saya Soya kan, sebab apa, 6 lagi semua kicap. Faham? Kan? Tapi saya tak pernah panggil mereka kicap. Mereka yang gelarkan diri mereka kan, dan mereka menggelarkan saya Soya. Fahamlah tu kan, warna kulit kan, wallahu alam. Tapi kebetulannya macam tu ya? Tapi saya nak katakan, dia panggilan ni kalau orang setuju tak apa, dia adalah isu sikit. Macam Nabi dok panggil Abdul Rahman Ibn Sakhar apa? Ada seorang sahabat namanya Abdul Rahman Ibn Sakhar, Nabi panggil dia apa? Ha, dia dok blank. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Tapi ada pandangan menyatakan sebenarnya Abu Hurairah ini lebih suka dengan panggilan Abu Hir. Sebab Hurairah tu dia kalau dah belajar bahasa Arab, dia feminine, muannas, feminine. Sedangkan Abu Hurairah lebih suka digelar dengan Abu Hir, kerana Hir sifat dia maskulin. Dari segi kalimah itulah, iaitu apa, maskulin kalau lelaki, dia gender dia lah, gender word itu kan, bahasa Arab ni apa ni, semua daripada word dia ada gender kan. Ha, macam tu, kecuali huruf dia lah kan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ha, tapi masyhur lah kalau kita tengok, maknanya panggilan kepada Abdul Rahman Ibn Sakhar itu adalah Abu Hurairah. Jadi kita boleh panggil orang ni dengan panggilan yang haramnya adalah wala tanabazu bil alqab. Kita pergi gelar dengan satu gelaran yang buruk. Dan kalau tuan punya diri suka digelar dengan gelaran yang buruk, itu silap dia. Maknanya kita sepatutnya tidak meredai kalau orang gelar kita dengan gelaran yang buruk. Contoh dia apa? Orang panggil kita Dajjal. Sukalah. Kan macam Ibnu Sayyad kan, dia mempertahankan diri dia, bukan Dajjal, tapi dalam masa yang sama dia tak ada masalah orang panggil dia Dajjal. Kan, yang mengakibatkan akhirnya sahabat meninggalkan dia, sahabat tak pedulikan dia sebab dia lelaki yang penuh dengan kemuskilan kan. Maknanya kalau ada seorang di kalangan kita, sekawan-kawan kita, kita panggil dia Dajjal, dia suka. Atau kita panggil dia Iblis, oi, eh, seronok lah kan. Dia rasa macam sebab itu syaitan kan, Nabi larang kita maki dia. Sebaliknya kalau kita diuji, kita diduga, kita sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ta'awuz. Dan Nabi kata jangan diherdik, jangan dicaci, sebab dengan cacian ke atas syaitan itu, Nabi kata dia akan membesar macam gajah, Nabi sifatkan dalam satu hadis. Sebab apa? Sebab dia satu makhluk yang memang suka dengan kalimah itu, panggilan yang buruk. Satu orang gangster, kalau kita panggil dia, saya nampak awak ni lemah lembut dan sopan santun, mungkin dia tak selesa. Aku gangster dipanggil macam tu kan. Tapi kalau kita panggil dia apa ni, dengan gelaran-gelaran yang dia rasa gah dengan tu, dia suka walaupun gelaran itu buruk. Jadi panduan kita, jangan kita pernah meredai kalau orang panggil kita dengan satu panggilan yang buruk. Satu. Yang kedua, kalau panggilan tu harus. Ha, itu terpulang. Kan? Kita jual telur sebagai contoh. Kan? Orang panggil kita mat telur. Kan? Kita, tak ada apa, lagi bagus. Orang kenal saya. Kan? Benda tu bukan buruk. Tapi macam dia kata, okey juga, lagi orang promosi. Kan? Okey. Dia setuju, dia reda, tak mengapa. Tapi kalau panggilan itu baik sekalipun, tapi tuan badan tidak setuju, maka jangan kita memanggil seseorang dengan satu gelaran yang tidak dipersetujui oleh tuan badan. Okey? Baik, sehingga Rasulullah menjawab, engkau telah mencampurkan perbuatanmu dengan satu kata yang jika engkau mencampurkannya dengan air laut, kata Nabi-Nabi sifatkan, nescaya air laut itu akan berubah warnanya. Sebab Nabi nak menunjukkan bisa kepada satu perkataan. Air laut mana boleh berubah warna? Tapi kerana Nabi nak sebutkan dengan satu kalimah itu, ya, beratnya kalimah itu umpama boleh mengubah air
air laut. Itu beratnya satu kalimah, satu perkataan apabila kita mula menggelar-gelar kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dan selain daripadanya. Baik, insyaAllah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Jangan kalian merendahkan diri sendiri. Antara maksudnya saya syarahkan tadi, kita redha orang panggil kita dengan kalimah-kalimah yang tidak baik, kalimah-kalimah yang buruk. Baik, insyaAllah. Seterusnya kita lihat di bawah satu tajuk, larangan mengutuk. Jangan mengutuk, muka surat 295. Di bawah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, seseorang tidak pantaslah, tidak selayaknya menjadi fahish ataupun orang yang apa ni, dia buruk perkataan lah, mengutuk kepada kawan dia atau saudara dia. Malah dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Sesiapa yang mengutuk seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Atau la'ana maksud apa? Melaknat. Orang kita selalu sebut mala'un. Mala'un tu daripada bahasa Arab, mal'un. Mal'un maksudnya dilaknat. Mal'un. Jadi siapa yang melaknat ataupun dia membuatkan satu perkataan yang keji, doa laknat, doa buruk ke atas seseorang mukmin, maka Nabi sifatkan seperti dia telah membunuhnya. Apa maksud membunuh di situ? Disifatkan dosa. Sebab perkara pertama yang akan dihitung di akhirat apa dia? Awwalu ma yuhasibu bihi an-nas yaumal qiyamah. As-salah, betul. As-salah. Itu adalah perkara di antara manusia dan Allah. Solat. Tetapi perkara di antara manusia dengan manusia, datang satu riwayat lain, iaitu ad-dam, darah. Maknanya pembunuhan. Malah sampai Nabi sifatkan orang yang melaknat macam membunuhnya. Maknanya apa? Kalau dosa membunuh, dosa pertama di antara sesama manusia akan dihisap di hari akhirat. Ini bagaimana dengan dosa melaknat? Dosa mencaci maki. Kedudukannya sama seperti mana dosa membunuh. Nak menunjukkan betapa beratnya hal itu. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu kisah diriwayatkan bahawa ada sekumpulan Yahudi, dia pernah datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi dan dia sebut pada Nabi, assalamu alaikum. Bukan assalam, assalamu alaikum. Maksud dia, dia doakan kecelakaan lah, keburukan ke atas kamu. Bunyinya macam assalamu alaikum. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu. Kan? Nabi tahu. Kan? Nabi tahu, tapi ialah Nabi bukan sejenis orang yang pergi memekik, pergi marah, pergi terjah, pergi herdik, tak. Kan? Yahudi ni ingat Nabi dengar assalamualaikum, semoga Nabi balas balik waalaikumsalam. Tapi sebab Nabi tahu dia sebut assalamualaikum, dia sebut tu bunyinya tu adalah apa ni, kecelakaan ke atas kamu, kan? Ha, sebab tu assalamualaikum ni kita dah belajar ni, kita sebut betul-betul lah. So tak jadilah macam orang kita ada sebut assalamualaikum, assalamualaikum, kan? Ya, assalamualaikum sebut betul-betul. Ha, jadi bila Nabi dengar dia sebut perkataan itu dan Nabi balas balik waalaikum, Nabi sebut waalaikum. Apa makna waalaikum? Dan ke atas kamu. Maksud waalaikum tadi itu apa yang didoakan oleh Yahudi, keburukan ke atas Nabi tadi, Nabi doa balik waalaikum ke atas kamu, kena balik. Tapi antara yang mendengar ucapan itu disebut oleh Yahudi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah marah angin. Dia kalau kena isteri ni orang kutuk lelaki kan, kadang kita okey lagi tak apalah, dia kutuk kita hati jiwa lembut sebab hari-hari pergi kuliah, isteri kita tak tahan tengok kita kena kutuk. Macam terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah kata apa, wa'alaikumul la'nah wa ghadiballahu alaikum. Aisyah jawab punya panjang, wa'alaikumul la'nah, yang pertama ke atas kamu laknat, wa ghadiballahu alaikum, dan ke atas kamu apa ni, ghadib, kemurkaan Allah. Ya ikhwatal qird wal khanazir, wahai saudara-saudara kepada kera dan juga khinzir. Betul tak Aisyah sebut tu? Betul. Sebab apa? Memang ada kisah Bani Israel pernah ditukar menjadi kera dan juga khinzir. Hanya sahaja Allah tidak mengekalkan mereka berzuriat. Zuriat tak ada. Yang bertukar tu semua matilah. Macam kita pernah kisahkan yang ditenggelamkan oleh Allah daripada kaum Nabi Nuh,
Semua tu tenggelam mati, dan yang ikut Nabi Nuh tidak ada seorang pun mempunyai zuriat. Zuriat hanya datang daripada Nuh alaihi salam. Ya. Begitulah, Allah tak kekalkan di kalangan mereka itu zuriat yang disumpah menjadi khinzir ataupun kera. Aha. Tapi Aisyah kata bukan ya zuriyata, bukan wahai zuriat, tetapi wahai ikhwata, wahai saudara. Betul lah tu, sebab ada di kalangan mereka keturunan mereka yang pernah disumpah. Tapi Nabi larang. Ya, Nabi larang benda tu. Sebab kenapa Nabi larang? Tak bolehkah kita laknat? Ini ada beberapa sebab dari mati Allah sekalian. Faktor pertama yang kita nak tengok, mungkin tempoh itu adalah tempoh yang masih lagi diberi ruang untuk mereka datang kepada Islam. Sampai-sampai Nabi SAW sebut kepada Aisyah, satu benda ni kalau kamu sebut dengan benda yang baik, tidak lain dia akan menghiasi benda tersebut. Dan kalau satu keadaan kamu sebut dengan perkara yang buruk, tidak lain dia akan menjadi perosak kepada benda tersebut. Sering kita sebutkan bahawa kadang-kadang kebenaran ditolak hanya kerana dalam kaedah menyampaikan perli dan sebagainya. Kadang-kadang orang ni sebelum dia tengok intipati bicara, orang tengok dulu cara dia bercakap. Macam ceramah politik hari ni, atas pagar ramai, dua-dua pihak dia dengar. Yang ceramah ni pun dia dengar, yang ceramah ni pun dia dengar. Yang ni dia baru nak dengar dah maki orang, dia pun tak jadi dengar. Nak dengar yang ni, baru nak dengar dah maki orang, bagai contoh, dia pun tak mau dengar. Sama juga macam soal kebenaran. Kita nak bagi, kita post satu kuliah orang yang bercakap tentang kebenaran, tetapi bila bercakap, belum start bercakap, dah perli. Ini adalah puak-puak orang kita, contoh dia. Benda-benda macam ni bukan semua orang boleh terima, melainkan orang yang dah memang kenal ustaz tu, memang dia ikut follower ustaz tu lain. Follower ni, ustaz ni maki orang, dia lagi suka. Betul tak? Itu follower. Tapi orang yang baru nak berkenalan, sebab tu kena ingat perkataan Nabi. So benda ni kalau disulami dengan benda perkataan yang baik, dia akan menjadi penghias. Sampai-sampai bila kadang-kadang orang dia tunduk kepada kelembutan, kesopanan, akhlak seseorang yang berbicara, menyebabkan dia boleh dengar, kan? Sampai dia fikir, takkanlah akhlak yang sebegini, apa yang disampaikan oleh ustaz ni tak betul, sampai dia kata macam tu. Nah, itulah penghias yang pernah Nabi sebutkan ketika mana Nabi melarang Aisyah radhiyallahu anha mencela kepada golongan Yahudi tadi. Satu. Yang keduanya, tak ada sebab. Sebab maksud saya tak ada sebab ni begitu. Begini. Yahudi ni kok mana pun, kan? Memang mungkinlah pada masa itu telah disampaikan wahyu kepada Nabi bahawa mereka ni, Yahudi ni, kok mana pun mereka takkan taat, tunduk dan patuh kepada Islam. Maka nak cela pun tak guna. Sebab apa? Sebab sememangnya dia sudah mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jal. Inilah keadaan dan peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi dan juga Aisyah radhiyallahu anha dalam kes laknat Yahudi ke atas mereka itu. Ya? Baik, insyaAllah. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, ada satu riwayat daripada Abu Dzar. Ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufr illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadzalik. Setiap orang yang menuduh orang lain fasik dan kafir pasti tuduhan itu akan berbalik kepadanya jika yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan itu. Adalah yang menyatakan bahawa pandangan bahawa hadis ini lebih cenderung kepada maksud Rasulullah nak menyebutkan tentang satu golongan lah, dan kita maklum bahawa golongan yang disebut sebagai Khawarij lah. Khawarij ni memang saya ingat maklum, kita biasa dengar tentang kisah Khawarij, satu golongan yang dia akan mengkafirkan mereka yang tak sehaluan dengan dia lah. Itu memang berlaku, kemunculannya di zaman Sayyidina Ali secara besar-besaran, berlaku satu peperangan malah untuk memerangi mereka. Ia disebut sebagai peperangan Nahrawan, peperangan memerangi golongan Khawarij, yang peperangan itu disertai oleh ramai sahabat kerana sahabat melihat golongan ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas di zaman baginda. Ya? Baik, yang keturunan orang yang lahir daripada satu orang yang mempertikaikan Nabi ketika Nabi sedang membahagikan harta rampasan perang. Yang pertikaikan Nabi ketika membahagi harta rampasan perang ini sekurang-kurangnya ada dua peristiwa. Satu dilakukan oleh seorang munafik, satu dilakukan oleh satu orang yang daripada dia lahirnya keturunan yang kita sifatkan sebagai Khawarij. Dan mereka ini memang gemar untuk menuduh fasik dan juga kafir lah kepada orang yang tidak sehaluan dengan mereka. Maknanya kita bukan mudah kita nak
tuduh orang sebagai kafir, fasik dan sebagainya. Apalagi kita katakan macam satu orang buat khurafat pun, kalau kita tengok satu orang buat khurafat, kita hanya boleh menyatakan amalan dia syirik, amalan dia berdosa besar, dan dia wajib bertaubat. Adapun kerana perbuatan itu kita nak menyatakan dia terkeluar daripada agama, no. Macam mana nak tahu dia terkeluar ke tidak? Tabayyun. Apa dia tabayyun? Kena jumpa dia, tanya dia. Ya, jumpa, tanya. Macam contoh, kita akan jumpa hadis nanti di depan. Hadis ada saya rasa dalam ni, muka surat 296, hadis Bukhari Muslim. Sibabun muslim fusuq wa qitaluhul qaf wa qitaluhul kafir. Mencaci maki sesama muslim adalah keji dan membunuhnya adalah kekufuran. Adakah membunuh seorang muslim kafir? Hukum membunuh? No. Hukum membunuh tidak kafir. Membunuh dengan sengaja, dia berdosa besar dan hukumannya adalah kisas, dia perlu dibunuh balik. Dan kalau kita ikut kepada orang yang dikisas di dunia, dihukum di dunia, sama ada hukum tu Islam ataupun tidak, maka umum dalam dalil kita melihatkan bahawa, dalam nas kita melihatkan bahawa mereka tak dihukum lagi di hari akhirat. Kalau mana-mana orang yang telah dihukum di dunia, tak kira lah hukuman tu Islam ke tidak, kalau dia kena hukuman yang tidak Islam, contoh dia dibunuh tapi gantung, kita, bukan salah dia, sebab pemerintah yang tetapkan hukum kan gantung. Dia satu orang dia mencuri, contoh mencuri, hukum mencuri apa? Kalau ikut Islam lah, hukum mencuri potong kepala, potong tangan, potong tangan kan. Katalah dia sabit mencuri, dan kalau ikut kepada pensabitan dia, dia adalah layak dan berhak dipotong tangan lah. Tapi dia tak dipotong tangan, dia dipenjara, dan penjara mati dalam penjara kan, mati dalam penjara. Kita akan berpegang kepada di dunia dia telah dihukum, walaupun hukumannya bukan potong tangan, tetapi itu bukan masalah dia, itu masalah apa? Pemerintah. Adapun di dunia dia telah dihukum dan dia mati dengan hukuman itu. Asas kita berpegang, insyaAllah semoga Allah mengampunkan dia dan dia tidak dihukum di hari akhirat. Bagaimana Nabi sebut waqitaluhul kafir? Orang yang membunuh saudaranya muslim dikira kafir. Kafir itu hanya merujuk kepada golongan yang dia membunuh saudara dia dengan dia menghalalkan pembunuhan itu. Itu isu dia. Kerana memang kita menyatakan golongan yang disebutkan sebagai Khawarij dan ada beberapa yang lain itu, mereka membunuh umat Islam dengan ada orang dia bunuh, dia tahu membunuh salah. Tapi mereka membunuh, mereka tak kata membunuh salah. Mereka membunuh dengan mereka menghalalkan pembunuhan tersebut. Mereka kata ini memang perlu dibunuh. Dia sama macam orang berzina dan dia menyatakan bahawa zina itu tidak haram, maka dia terkeluar daripada Islam kerana dia menafikan syariat. Apatah lagi dia menafikan satu hukum yang jelas dalam Al-Quran yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, menafikan keharaman zina, menafikan kewajipan salat, unless kalau dia menafikan hukuman yang masih lagi ada apa perbincangan. Kita kata hukuman-hukuman furuk macam dia menafikan kewajipan qada sebab ada qada solat, sebab memang ada pandangan yang menyebutkan ketidakwajipan untuk qada, itu perkara lain, ya, jelas. Baik, insyaAllah. Jadi inilah tentang hadis tadi, saya telah syarahkan berkaitan dengan bahawa kalau kita lihat di sini, orang yang menuduh seseorang fasik ataupun kafir sedangkan yang dituduh itu tidak fasik dan juga kafir, maka tuduhan itu akan berbalik kepadanya. Baik. Suatu ketika pernah Rasulullah mendoakan keburukan ke atas satu kaum. Tak apa, kita baca perenggan seterusnya terus, sama saja kisahnya, iaitu ketika Ibnu Umar mendengar bacaan Rasulullah ketika bangkit dari rukuk pada rakaat pertama setelah solat fajar. Ini bukan kunut nazilah, sebab kalau kunut nazilah dia rakaat yang kedua. Ini dalam rakaat yang pertama bangkit, telah dijadikan i'tidal adalah tempat doa sebenarnya. Boleh berdoa ketika mana i'tidal. Dan ada beberapa bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan ketika i'tidal itu, boleh carilah insya-Allah. Dan kalau kita tengok, kalau kita salat di contoh mana, kalau kita pergi tanah haram lah kot. Kalau tanah haram, kalau tuan-tuan pergi salat terutamanya di Madinah, terutamanya kalau imam dia Syekh Ali Al-Hudhaifi,
Beliau antara yang kalau solat beliau tu memang saya lihat tu memang cuba beliau ikut kepada bentuk sunnah betul lah. Kan rukuknya lama, sujudnya lama dan iktidalnya pun lama. Yang orang Malaysia duk pergi baca kunut kat situ. Kan. Di iktidal lama tu bukan saja-saja ada sebab kenapa iktidal lama. Sebab apa? Salah satunya bagi imam kan bila kita berdiri, kita selesai baca Fatihah, Allahu Akbar, kita rukuk. Rukuk sepatutnya kalau ikut betulnya imam rukuk maka makmum kena rukuk semualah. Tapi kita tak nafikan ada pandangan-pandangan fiqah yang menyatakan makmum wajib menyelesaikan Fatihah dia. Pernah dengar tak? Memang ada pandangan tu, kita tak nafikan ya, pandangan-pandangan fiqah ni kita raikan. Maknanya kita pun tak nak, kita pun bukan nak bersisih dengan benda-benda ni. Masing-masing pandangan dalam kitab fiqah lah, makmum wajib menyelesaikan Fatihahnya. Dan makmum yang memilih untuk menyelesaikan Fatihahnya, imam rukuk pada masa tu kan. Mungkin masa imam iktidal dia baru nak rukuk. Dan kenapa iktidal tu mengambil masa sedikit? Untuk seimbangkan balik jemaah tu. So mana yang terlewat, mereka akan dapat sama-sama iktidal dengan imam. Dan selepas tu bila Allahu Akbar, semua dapat sujud dengan sekali. Ha. Benda ni pernah jadi. Ada orang pernah bagi tahu pada saya, dia, "Ustaz, tolong bagi tahu dekat imam sebab imam ni baca Fatihah saya rasa laju sangat rakaat ketiga keempat ni sebab sir kan." Dan saya tak terkejar lah. Biasanya bila dia apa tu sujud tu, saya masih baru bangun daripada rukuk. Ha. Dan lepas tu dia komplain juga saya. Saya pun dia kata, "Ustaz pun kadang-kadang cepat juga rakaat ketiga keempat tu." Tapi satu kata, "Ustaz, ini tidak lama." Ha, jadi saya tertinggal pun saya mesti dapat ustaz dekat iktidal. Oh, dia macam main kejar-kejar pula. Tapi kita nampak hikmah dia lah. Salah satu lagi, iktidal adalah tempat berdoa. Dia boleh berdoa di situ. Ya, berdoa. Kemudian di situlah Nabi berdoa, "Ya Allah," Nabi kutuk, Nabi kata, "berikanlah kecelakaan," ataupun Nabi mengutuk, memberikan kehinaan ke atas, mendoakan satu kehinaan ke atas si fulan dan si fulan. Iaitu setelah Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah, sampai Ibnu Umar dengar bacaan itu dibaca oleh Nabi SAW. Sampai turunlah ayat dari surah Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Saya dah maklumkan bahawa tentang urusan seorang Nabi mendoakan kecelakaan kaumnya atau keburukan atau kemusnahan kaumnya, itu adalah urusan wahyu. Urusan wahyu. Kalau Nabi Nuh pernah mendoakan kehancuran bala bencana kepada kaumnya, itu kerana Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahawa kaumnya yang berbaki tidak akan beriman. Tetapi berlaku sebaliknya kepada Nabi Yunus bin Matta sehingga ditelan ikan kerana meninggalkan kaumnya dan mendoakan kehancuran sebelum turun wahyu yang kaumnya tidak akan beriman. Sama juga dengan Nabi SAW, Nabi hanya mendoakan keburukan kepada yang pernah didoakan oleh Nabi, itu adalah setelah daripada turunnya wahyu Allah Azza wa Jalla yang mereka takkan beriman. Ada pun beberapa perkara Nabi terlepas dalam kes seperti ini. Nabi doakan laknat ke atas mereka sebelum turunnya khabar wahyu, maka Allah menyatakan dalam ayat yang tadi, "Laisa laka minal amri syai'un," ya, "tidak sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu." "Aw yatuba alaihim," apakah Allah menerima taubat mereka, "aw yu'azibahum," ataupun Allah mengazab mereka. Maknanya tak ada khabar lagi Allah terima taubat ataupun Allah azab mereka, ya. "Fa innahum zalimun," sesungguhnya mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Kita bacalah sedikit ya apa yang ditulis oleh pengarang, insya-Allah. Ayat ini menegaskan bahawa kita tidak boleh saling menyapa atau memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Pada ayat surah Al-Hujurat ayat 11, "Wala tanabazu bil alqab," jangan kamu menggelar ataupun melakop, lakoplah seseorang dengan lakop-lakop yang dia tidak sukai. Ya. Ni kita berlepas dirilah zaman-zaman apa ni? Zaman-zaman tempoh-tempoh pilihan raya ni boleh je tuan-tuan nak kempen, ikutlah tuan-tuan pilih apa. Pilih tak mengundi nak macam mana? Pilih wajib undi kerajaan, ikutlah. Tuan-tuan pilih apa lagi? Pilihlah parti Islam ke parti apa, masing-masing kan. Ya, ruang yang telah diberikan untuk kita memilih, dan yang membuka ruang itu pun pemerintah, bukan orang lain. Kan? Tapi jauhilah daripada benda-benda yang saling lakop-melakop.
kan. 2-3 hari ni nak aktif Facebook pun tak sangat, sebab bila buka tu bukan kita tak, tapi fitnah sedang hidup sekarang ni kan. Fitnah sedang hidup di mana-mana pun. Berita palsu dengan berita yang benar tak boleh nak dibezakan, kerana datang dengan wajah yang serupa. Itu belum lagi isu laqab melaqab dan sebagainya, ya. Okey, baik. Apa-apa mulah. Kalau nama dia pas, jangan panggil dia Pix. Kalau nama dia apa tu Amanah DAP, jangan panggil dia Pandap. Kan? Itu basic. Kadang-kadang itu dibuat oleh orang agama. Takkan benda tu pun tak lepas. Saya tak, tuan-tuan nampaklah bukan berpolitik kan benda ni. Tapi setiap daripada pertubuhan ada ahli dia, dan ahli dia pastilah suka dipanggil dengan apa yang disukai. Tapi kerana tak kerana tak setuju, maka kan, saya katakan benda ni benda basic. Kan, yang benda inilah yang menentukan rahmat Allah turun ke atas kita ke tidak. Kalau benda basic macam ni pun tak lepas, maka bagaimana kita nak mengharapkan pertolongan daripada Allah. Baik. Ayat ini menegaskan bahawa kita tidak boleh saling menyapa dan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Sapaan dan panggilan ini harus menyenangkan hati orang yang dipanggil. Misalnya seseorang sesamanya dengan panggilan wahai kafir. Wih, lah dahsyat benar tu panggil kawan macam tu. Kan, dengan orang kafir pun kita tak panggil macam tu. Ya, wahai munafik. Baik. Atau memanggil sesama Muslim dipanggil Yahudi, hai Nasrani, hai anjing, semualah dia kata, wahai khinzir dan sebagainya. Macam-macam lah panggilan yang sudah pastinya orang tak suka. Ya, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Jubairah ibn Dahhak, seseorang dari kami punya 2 atau 3 nama dan dipanggil dengan nama yang paling tidak ia disukai, lalu turunlah ayat di atas. Ada kisah dia lah. Sebab orang Arab ni kadang-kadang dia lebih daripada satu nama. Macam Rasulullah sendiri, nama Nabi tu lebih daripada satu nama. Sekurang-kurangnya ada 6 nama ke atas baginda Nabi SAW. Memang orang Arab memang style ni macam tu. Banyak nama tu menunjukkan apa? Semoga. Faham tak cerita ni? Dia Melayu tak ada kan? Melayu ada juga. Nama sebenarnya lain. Tentu orang panggil dia lain. Family panggil dia lain. Arab, bila lahir tu, kadang-kadang diberi lebih daripada satu nama. Tujuannya apa? Tujuannya bila banyak nama, maka lebih banyak kebaikan terkena di atas anak itu. Gitu. Jadi dari banyak-banyak nama tu biasanya akan dipanggil kepada nama yang paling disukai. Baik. Seburuk-buruk kemudian surah Al-Hujurat lagi, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Adalah buruk sesekali seseorang disebut kafir atau penzina setelah ia menyatakan keislaman dan taubatnya. Faham ya? Dalam ayat surah Al-Hujurat kita akan bertemu dengan satu ayat, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, maksudnya setelah berimannya seseorang. Masih lagi dipanggil dengan panggilan yang buruk. Ataupun panggilan yang wahai bekas si penyembah berhala, jangan macam tu. Wahai bekas ahli bidah. Dulu jangan panggil lagi. Dia sudah tinggalkan. Kan? Setelah dia bertaubat, semasa seorang itu dalam di kalangan ahli maksiat pun tak wajar kita panggil dia dengan gelaran yang buruk, apatah lagi setelah dia bertaubat. Baik. Sejumlah ulama mengartikan ayat di atas sebagai orang yang menggelari saudaranya dengan gelar yang menyinggung hati, yang menyombongkan diri atau menghinanya, adalah orang keji yang seharusnya menyandang gelaran keji itu. Jika gelaran itu kemudian disandang oleh orang yang telah menyatakan keimanannya, maka ia sebuah tragedi yang amat menyedihkan. Itu terkait dengan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Saya bacakan tadi, sibabun muslim fusuq wa qitaluhul kafir. Sampai Nabi menyatakan apa? Kamu mencela saudara kamu yang muslim dengan panggilan yang buruk, itu merupakan satu daripada bentuk kefasikan. Dan apabila kamu membunuhnya tanpa sebab, maka itu merupakan satu kekufuran. Dan kalau kamu menghalalkan darahnya, itu kamu telah kufur, kerana kamu telah menghalalkan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, insyaAllah dan mati Allah sekalian. Jadi saya rasa kita boleh berhenti di sini dululah, insyaAllah. Ya, baik, kita baca satu hadis yang terakhir dalam tajuk ini, 297. Kata Nabi SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadis. Jauhilah olehmu prasangka buruk,
dia pengarang mensyarahkan ayat daripada surah Al-Hujurat lah berkaitan dengan tajuk ini sampai kepada ayat tentang prasangka. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada berprasangka kerana sebahagian besar prasangka itu adalah merupakan dosa. Sampai Nabi menyatakan, jauhilah oleh kamu prasangka yang buruk kerana prasangka buruk itu merupakan perbicaraan yang paling dusta. Prasangka ni apa, dalam satu riwayat disebutkan la yahillu lil muslim ayyushira ila akhihi binazratin tu'zih. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk dia mengisyaratkan atau menunjuk kepada saudaranya itu dengan suatu pandangan yang menyakitkan dia. Dia macam ni, tuan badan tak tahu, tapi kita pergi isyarat kepada dia dengan suatu, bukan tunjuk isyarat, tetapi kita pergi menyangka maksud isyarat itu dengan suatu perkara yang kalau dia tahu dia tak suka. Itu kata Nabi tidak halal bagi seorang mukmin untuk berbuat sedemikian rupa. Masalah ini akan paling berat berlaku apabila kita mempertikaikan ibadah orang lain, bila kita melihat dia beribadah. Sebab tu, walaupun yang beribadah itu kita katakan ada kekurangan pada bentuk ibadahnya, sebagai contoh, mungkin kita lihat ibadahnya tak menepati sunnah, tetapi semasa dia beribadah kita tengok, dia boleh mengalirkan air mata. Pernah jumpa tak orang beribadah, mungkin tak berapa tepat dengan sunnah, tapi ibadah dia nampak bersungguh-sungguh? Pernah jumpa tak? Saya yakin kita pernah jumpa golongan ini, kan? Tetapi itu bukan sebab untuk kita jangan letak pandangan, alah, kata nampak je macam tu, solat pun tak kena sunnah. Jangan cakap macam tu. Apa yang dia faham mungkin tak sama dengan apa yang kita faham. Itu masalah bicara lain. Tetapi mengisyaratkan perkara yang buruk itu kepada suatu keadaan yang kita katakan apa ni, yang kita katakan sampai mencela ibadah dia, ini satu perkara yang berat bagi kita. Itu jangan dibuat. Pernah disebutkan seorang salafus soleh yang hanya dalam hatinya terdetik ketika melihat seorang beribadah dan sedang menangis, dia terdetik dalam hatinya, orang ni macam nak menunjuk-nunjuk yang dia sedang menangis. Sebab itu imam dia, ini pandangan yang saya pilih jugalah, tidak digalakkan untuk menangis ketika dia mengimami solat. Sebab apa? Sebab perkara itu boleh mengundang benda lain. Walaupun kita nak mengundang kepada khusyuknya jemaah, takut ada jemaah dia terdetik, alah imam ni buat-buat nangis pula, kan? Tadi nampak gelak tawa elok je. Jadi jangan buat. Jadi kalau nak menangis, menangis ketika solat sendirian, itu baru real punya menangis. Ya, wallahu a'lam, insyaallah. Ada soalan tuan-tuan? Jadi jika tidak ada, insyaAllah kita berhenti di sini dan kita sambung pada minggu hadapan tajuk yang berbaki daripada bab ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah saya maklumkan nanti, insyaAllah dalam mungkin selepas daripada Ramadan, kuliah ni kita akan bagi dua. 9.30 sampai jam 10 kita akan baca fiqh akhlak, dan daripada 10 sampai 10.30 kita akan buka Sahih Muslim, insyaAllah. Ya, nanti siapa yang tak ada Sahih Muslim, nanti saya akan cadangkan kepada Abu Talha untuk pilih teks yang terbaik lah. So kita akan buka Sahih Muslim, kita akan baca daripada mukadimah Sahih Muslim, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.